Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuka password dari PDF agar bisa di print. Nah, sekarang adalah bagaimana cara saya ngeprint. Selanjutnya, nah, Control P. Jadi kalau misalnya tidak keluar bagian seperti ini untuk mencetak PDF, nah kita harus menginstal PDF dulu. Jadi kita harus menginstal aplikasi PDF dulu. Nah, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia Adobe Reader. Nah, kalau mau bisa saya taruh di link deskripsi. Oke. Nah, cara print jadi format buku. Jadi kan sudah seperti ini. Klik file lalu klik print. Nah, setelah itu sudah terjadi gambar seperti ini, klik properties. Lalu pilih ukuran A4. Nah, setelah A4, kalau jika ingin berwarna, pilih warna. Kalau abu-abu, klik abu-abu. Nah, oke. Setelah itu ini ada bagian size, poster, multiple booklet. Karena kita ingin mencetak jadi buku, nah kita klik booklet. Nah, setelah itu kita klik yang ini, print from slide only. Nah, setelah klik from slide only, lalu kita print. Oke. Oke, tuh kan. Nah, oke. Nah, setelah di print seperti itu, lalu kita balikkan seperti yang di video tadi, lalu kita klik back set only dan juga print dan print. Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan. Oke, seperti itu guys. Bisa dilihat di halaman 85-94. Oke, lihat paling ujung guys. Oke, 89-90.
91. Ini 88. Oke, bagus. Tarik gitu ah. Oke, selesai. Nah. Ada camih ya do. Oke, setelah itu disusun dari bawah ke atas. Oh my god. Nah, jadi seperti ini. Ah, sudah lalu. Oke, setelah susun, disusun hasil seperti ini. Oh my god, bagus. Baca rom mencarian ya. Nah, jadi buku. Satu, dua. Oke, berarti tinggal dipotong, nak sah? Potong jadi buku, di clip jadi buku. Berhasil. Maka hasilnya akan seperti ini, bagus. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.